Aku Angela Yaksa, siluman kegelapan di hutan siluman. Bagi yang tidak kenal aku, teman-teman bisa nonton video tentang pengusaha yang cerdik dan bijaksana. Kali ini Yaksa akan bermain Resident Evil 3 Nemesis. Langsung aja kita play teman-teman ya. Oke teman-teman, kita berada di sebuah kamar. Bayangan dari Jill Valentine. Ini dia Jill Valentine guys. Ternyata Jill Valentine sakit guys. Dia terinfeksi virus zombie. Dia memutuskan untuk bunuh diri guys. Syukurlah itu semua hanya mimpi belaka. Ya, dia terjebak di sebuah kota guys. Dan rencananya Jill Valentine akan berusaha untuk menyingkir dari kota Raccoon City. Inilah penampakan Jill Valentine yang asli teman-teman. Ternyata dia tidak terinfeksi, masih mulus. Telepon bergering malam-malam. Siapa nih yang telepon ya? Ternyata Brad. Wow, gile. Ternyata musuh bebuyutan sudah datang teman-teman. Dia adalah Nemesis. Waduh, langsung dibanting saja. Oh, wow. Gila, woy. Dia harus segera kabur teman-teman. Ayo, cabut guys. Sudah diperingatkan oleh Brad. Waduh. Kota di luar sana ternyata kacau balau teman-teman. Jill harus segera cepat keluar. Ush. Lagi-lagi Nemesis mengeluarkan cacing di tangannya teman-teman. Waduh. Kakinya Yaksa nih. Dililit guys. Jill Valentine. Let's go. Kita harus segera kabur teman-teman. Wow. Waduh gila. Waduh. Dia masih penasaran sama aku teman-teman. Ayo. Cabut. Lari secepat kilat. Karena kita diburu oleh Nemesis teman-teman. Akhirnya Nemesis tidak dapat menjangkau Jill Valentine. Wah, kita dikepung teman-teman. Itu dia. Begitu banyak sekali zombie-zombie di Raccoon City guys. Kita nggak bisa melawan, kita cabut aja dulu guys. Dia sudah tergigit teman-teman, Brad. Kemungkinan dia akan menjadi zombie. Tapi Brad memaksa Jill untuk segera keluar teman-teman. Karena dia sudah tahu takdirnya ya, akan menjadi salah satu dari mereka. Oke guys, first shoot. Aim for the head. Tembak kepala guys. Nah begitu caranya ya. Tinggal satu pelurunya, cabut aja. Lagi-lagi itu, siapa lagi itu? Oh, manusia guys. Dia bukan zombie, jangan ditembak ya. Dia malah ngumpet di truk, ini gimana nih ceritanya nih guys. Mungkin karena dia sangat ketakutan sekali teman-teman ya. Dia tinggalin aja guys. Wow. Ngaget-ngagetin Yaksa aja ya. Satpamnya juga jadi zombie guys, dia terjebak di dalam kotak. Wow. Cas. Oh, ini dia. Ah, kena aku. Waduh, gila. Wah. Injek aja guys. Helikopternya sudah menemukan Jill. Apakah dia berhasil untuk naik ke helikopter tersebut guys dan keluar dari kota terkutuk ini? Wah, lagi-lagi. Waduh, wow.
Gila, men. Helikopternya hancur, teman-teman. Lagi-lagi Nemesis, teman-teman. Dia sudah ditugaskan di program hanya untuk membunuh Jill. Ayo, nyala, men. Kita tabrak. Wow. Kecelakaan di atas gedung, guys. Apakah dia baik-baik saja? Ternyata Nemesis begitu kokoh. Kayak yaksa saja. Oh, gile. Membakar oleh api, tapi dia masih baik-baik saja ya. Rocket launcher, baru lagi yang lumpuh, teman-teman. Ternyata kita memiliki teman, namanya Carlos, teman-teman. Tapi itu belum selesai ya. I think we're in the clear. Hope so. We've been bringing survivors here. Here where? My guys have converted some subway cars into a shelter. Langkah cepat. Ajar! Zombie-zombie ini kita hajar dulu, teman-teman ya. Nih. Wih, ini juga. Nah, kepalanya. Wah. Lagi, guys. Ini zombie lagi ngantuk ini, guys ya. Kita tidurin dulu, guys. Iya, sudah tidur, teman-teman. Tower itu adalah tujuan kita, teman-teman. Kita harus mencapai tower itu dengan berbagai macam cara. Wow, zombie sudah mulai menggila, guys. Kita hajar dulu, guys. Tongnya kita hajar ya. Langsung. Kita masuk area yang sudah dibukanya oleh zombie nih, guys. Kita tidurin dulu, teman-teman. Ya, ngantuk dia. Push. Jangan kepalanya, guys. Tidur. Tidurlah kau. Nih. Masih hidup gak, guys, ini, guys? Masih hidup itu ternyata, teman-teman. Iya, ternyata pura-pura mati aja. Langsung aja, guys. Bush. Oh, sobat lagi, teman-teman. Ajar! Akhirnya, Yaksa menemukan selang kebakaran. Ini bisa dipakai untuk memadamkan api. Wow, shotgun tuh. Hanya boneka geleng-geleng, guys. Ush! Polisi yang berubah. Wow. Aduh, kakinya Jill. Ya.
Ya, akhirnya kita sampai juga di kebakaran ini, guys. Kita akan menggunakan selang kebakaran untuk memadamkan api, teman-teman ya. Api semuanya padam, kita akan menuju ke tower sesuai yang diperintahkan oleh Carlos. Agak seorang survivor, teman-teman. Kelihatannya dia terluka. Bahaya. Mana lagi ini? Anjing. Wesh. Waduh. Ayo, kena lo. Ya, aman. Let's go. Main lanjut ke gargu listrik, teman-teman, untuk mengaktifkan power. Enggak zombie cewek, rupanya, guys. Oh. Yo. Aduh. Dia memasukkan sesuatu di dalam mulutnya Jill, teman-teman. Apakah itu racun atau apa? Ternyata aku terinfeksi, guys. Apakah ada penawar racun, teman-teman, ya? Karena Jill segera terinfeksi. Aduh, bentar lagi mati nih. Jalannya pelan banget. Oke, teman-teman, power pertama kita akan nyalain, guys. Iya, 1 dari 4 sudah kita nyalakan. Aduh, ini ngapain nih? Belakang. Hajar semuanya, parasit, nggak jelas. Mana lagi nih? Ya. Oke, yang kedua, teman-teman. Masih diganggu oleh serangga-serangga. Kencang banget ya. Gargu yang ketiga, teman-teman. Ada 4 gargu, guys. Lincahnya. Tangganya. Oke, gang ketika sudah diracun lagi-lagi, teman-teman, sama serangganya ya. Oke, sudah, guys, 4 gardu juga kita nyalakan. Saatnya kita cabut, teman-teman. Tinggilah gaya utama power, teman-teman ya. Carlos, it's Jill. I've restored power to the subway. Nice going. Next up is the traffic control system. It should be in the subway company's offices. Lagi-lagi, guys. Nemes, wey! Kita harus cabut dari sini, teman. Wah, aduh. Mantap. Kita akan coba hajar, teman-teman. Kadang dia bisa terbunuh kok. Kita coba hajar, guys. Nggak kena. Hajabi. Lagi. Kena lu dia. Akhirnya, guys. Akhirnya Nemesis pun tunduk dengan Yaksa. Ya, cabut aja, guys. Gak usah direken, teman-teman ya. Kita udah mendapatkan peti 1, guys. Sebelum dia saja yang mengejar kita, teman-teman.
Kita cek dulu guys, petinya ini isinya apa ya. Wow, wow. 4 peluru tambahan, handgun. Lagi-lagi kita dihajar teman-teman. Ayo. Dikasih sesuatu nih. Game sudah terlalu seru teman-teman. Karena itu Yaksa pamit undur diri.